Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedap. Oke, seperti biasa, saya akan ngetes akurasi senapan angin. Ini senapan angin bocap FX1. Ini pesanan dari Bos Yanto di Kota Bandar Lampung. Oke, ini dari Bandar Lampung ya. Oke, kita coba akurasinya gimana. Oke, enggaknya kita saksikan bersama-sama. Ini di sana kosong. Nah, kita carikan tempat kosong, situ kosong. Oke, di sana ada satu lubang baru. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules ya, yang enak sekali untuk longreng-longreng tambahin. Oke, ternyata kurang ke bawahnya satu dot ya, kita tarik retikelnya. Oke, sambil setting ini kita buatkan lubang lagi ya sebelahnya. Oke, di sana ada satu lubang, tambahin. Oke, belum ya, tambahin. Oke, tambahin. Oke, masih belum satu lubang ya kawan. Kita tambahin. Oke, mantap, masih belum satu lubang ya kawan. Kita tambahin satu kali lagi. Oke, mantap, masih belum satu lubang di sana ya kawan. Dan untuk senapannya yang tak nyatakan lepas, dan ini barangnya. Nah, ini ya sesuai pesanan, ini efekan. Ini menggunakan popor kayu jati hutan, jati Belanda atau apa ya namanya, bahasa gaulnya itu apa ya, lupa saya. Oke, untuk chamber ini monoled dural seri 6. Untuk laras ini baja simtos, panjangnya 65 cm, alur 12, OD 13. Dan sana padamnya pun juga sudah terpasang. Ini manometernya ada di adaptor. Ini ada di sebelah kiri. Untuk tempat mixan ada di sebelah kanan ya. Tarikan switch lever. Tempat cancel kongkangnya ini, wah, ada varian rasanya ya kawan. Ini ada di kiri dan ada di kanan ya. Untuk cancel kongkangnya sendiri ada di sini ya. Ini ya cancel kongkang dan spare part cadangannya. Bila nanti suatu saat ada kebocoran, tinggal ganti saja untuk sealnya. Lantas, dan ini barangnya. Nah, ini ya sesuai pesanan, ini efekan. Ini menggunakan popor kayu jati hutan, jati Belanda atau apa ya namanya, bahasa gaulnya itu apa ya, lupa saya. Oke, untuk chamber ini monoled dural seri 6. Untuk laras ini baja simtos, panjangnya 65 cm, alur 12, OD 13. Dan sana padamnya pun juga sudah terpasang. Ini manometernya ada di adaptor. Ini ada di sebelah kiri. Untuk tempat mixan ada di sebelah kanan ya. Tarikan switch lever. Tempat cancel kongkangnya ini, wah, ada varian rasanya ya kawan. Ini ada di kiri dan ada di kanan ya. Untuk cancel kongkangnya sendiri ada di sini ya. Ini ya cancel kongkang dan spare part cadangannya. Bila nanti suatu saat ada kebocoran, tinggal ganti saja untuk sealnya. Lambat laun, lambat waktu, pasti akan bocor ini senapan. Oke, lanjut untuk bonusannya dan pembeliannya ini apa saja. Nah, ini ya kawan, untuk bonusannya dulu ini ada magazine, terus peluru tes, gantungan peluru, STKS, tali sandang, ada spare part juga. Di sana perdamnya pun itu salah satu bonusannya. Dan pembeliannya ini ada apa aja? Pompa 800.000, ini pompa AGH 800.000. Terus tripod. Nah, ini tripodnya harga 125. Wah. Ini mimis Hercules 2 kaleng. Nah, ini mimisnya. Ini 2 kaleng Hercules ya. Tepat sekali cocoknya tadi pakai Hercules. Oke, ini pesananmu lengkap. Untuk bonus-bonusannya dan pembeliannya udah lengkap ya Pak Bos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.